jumpa lagi dengan saya Willy The Rooms di channel kesayangan kita, The Sinners Channel. Boleh tidak kita memakai minyak urapan? Sebuah pertanyaan yang sepertinya sangat sederhana, namun sebenarnya penting untuk saya jawab dalam kesempatan kali ini. Fenomena minyak urapan telah menjadi sebuah tren yang digandrungi dan disukai oleh banyak orang Kristen hari-hari ini. Di tengah-tengah berbagai persoalan hidup, himpitan dan tantangan yang berat, manusia termasuk orang Kristen mencoba mencari jawaban dan jalan keluar atas dan dari berbagai masalah hidupnya. Kalau bisa, jawaban dan jalan keluar yang cepat dan instan. Sakit cepat sembuh, kuasa gelap cepatnya, masalah ekonomi dengan cepat terselesaikan. Di sisi yang lain, jemaat yang sangat minim memahami Alkitab, apalagi membaca Alkitab, dengan gampang ikut terseret dengan berbagai tawaran dan iming-iming jawaban atau solusi atas berbagai masalah hidup yang ditawarkan oleh para dukun rohani yang menyebut dirinya para pendeta, bahkan memakai julukan yang lebih keren, rasul atau nabi masa kini. Nah, salah satu jawaban yang paling populer dan digandrungi jemaat tua muda hari ini adalah minyak urapan. Konon, minyak urapan memiliki khasiat yang luar biasa. Minyak urapan yang bahannya adalah minyak zaitun diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Asal dioleskan saja di bagian tubuh yang sakit dan diselingi doa, maka penyakitnya pasti sembuh. Sembuhnya pun sangat cepat, jadi cepat manjur alias cespleng. Minyak urapan juga konon diyakini memiliki khasiat membawa rejeki. Caranya kalau dibawa kemana-mana, selalu mendatangkan hoki kalau berbisnis. Minyak urapan juga diyakini dengan menjadikan wajah kita makin cantik, makin ganteng, sehingga memancarkan kemuliaan Allah kalau dioleskan di wajah. Kalau dioleskan di tangan dan kaki akan membuat kulit bersinar dan membuat kulit kita makin halus. Cocok dipakai oleh orang-orang tua supaya makin awet muda, apalagi bagi mereka yang masih mencari jodoh. Cukup membawa sebotol kecil minyak urapan, kalau ada kesempatan oleskan di wajah, maka jodoh akan datang dengan cepat didapatkan. Kalau Anda takut rumah Anda hantu, ada hantu-hantu atau kuasa gelap, cukup oleskan di pintu dan di tiang pintu rumah, maka hantu akan lari ketakutan. Lihat minyak urapan itu, contoh-contoh yang tadi saya uraikan hanya sebagian kecil saja dari hasil survei wawancara yang saya pernah lakukan selama beberapa bulan belakangan ini atau beberapa tahun belakangan ini. Sebuah keyakinan yang fantastis, bukan? Sekarang mari kita membaca apa yang Alkitab katakan, bukan apa yang manusia katakan, bukan apa pendapat orang. Kalau kita masih percaya bahwa Alkitab adalah dasar dan pedoman hidup kita, maka mari kita bertanya kepada Alkitab, apa itu minyak urapan dan bagaimana kita menyikapinya? Kecuali kalau kita sudah tidak percaya lagi kepada Alkitab. Kalau kita sudah tidak lagi mempercayai kata-kata Alkitab di dalam firman-Nya, sehingga kita sekarang lebih percaya apa yang dikatakan para dukun atau para pendeta yang memanfaatkan ketidaktahuan atau keraguan-keraguan kita pada Allah dan firman-Nya, dan berpindah kepada dongeng, tahayul, ajaran nenek-nenek moyang, nenek-nenek tua. Firman Tuhan katakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dalam 2 Timotius 4 ayat 4, bukankah hari ini orang lebih senang dengan khotbah atau ajaran yang lebih banyak pengalaman dan kesaksian ketimbang mendengar firman Tuhan? Kesaksian dan pengalaman orang lebih menarik untuk ditiru ketimbang belajar firman Tuhan. Seseorang pernah bersaksi di depan jemaat bahwa suatu hari rumahnya kemasukan pencuri. Tetapi karena di ruang tamunya
ada gambar Yesus, pencuri batal masuk dan tidak menjadi mencuri rumah itu. Orang yang bersaksi itu meyakini bahwa gambar Yesus yang dipajang di ruang tamunya itu yang mengusir para pencuri itu. Dalam beberapa hari saja, ratusan jemaat yang mendengar kesaksian itu berbondong-bondong membeli gambar Tuhan Yesus dan memasangnya di setiap ruangan mereka, di tempat rumahnya tentunya. Uniknya, ada jemaat yang tetap kebobolan dan mengeluh, mengapa sudah pasang gambar Yesus di sana-sini, tetap saja kemalingan. Maka ada jemaat yang mulai menafsir, mungkin gambar Yesus yang dipajang bukan gambar Yesus yang berambut panjang. Mungkin yang dipajang di rumahnya gambar Yesus yang berambut pendek. Maka dengan cepat, jemaat itu mengganti semua lukisan gambar Yesus yang berambut panjang di rumahnya dan membeli lukisan Yesus yang berambut pendek yang baru, yang menggantung di dinding tiap ruangan rumahnya. Yang ironis, lukisan atau gambar itu dibeli dari orang yang menyarankan untuk membeli lukisan Yesus berambut panjang itu. Begitu pula halnya dengan minyak urapan. Khasiat minyak urapan adalah sebuah fenomena yang menarik hati. Ada orang yang sampai ceria, minyak urapan dari Mesir lebih mujarab dibandingkan dengan minyak urapan dari Palestina. Maka orang pun berduyun-duyun datang bila ada iklan penyembuhan dengan minyak urapan dari Mesir. Sekarang saya akan menguraikan apa yang Alkitab katakan tentang minyak urapan. Minyak urapan adalah salah satu minyak penting dalam adat istiadat orang Israel, secara khusus dalam peribadatan Israel. Alkitab menjelaskan bahwa minyak untuk urapan hanya dipakai ketika mengurapi seseorang raja atau seorang imam dalam bait suci. Bisa dilihat dalam Keluaran 29 ayat 7 atau 1 Samuel 10 ayat 1, 1 Samuel 16 ayat 13, Mazmur 133 ayat 2. Minyak urapan juga dipakai untuk mengurapi kemah pertemuan dan tabut Allah, Keluaran 30 ayat 2. Tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan bahwa minyak urapan untuk keperluan lain selain untuk hal itu. Minyak urapan adalah minyak yang khusus bagi orang yang bertugas bagi Tuhan secara khusus. Secara asasi, pengurapan adalah tindakan Allah, 1 Samuel 10 ayat 1. Karena itu istilah diurapi dapat berarti sudah menerima karunia ilahi, Mazmur 23:5 atau pasal 29 ayat 10, atau sudah di tempat atau fungsi istimewa dalam rencana Allah, sehingga orang tersebut melayani Tuhan secara khusus di dalam Tuhan. Jadi istilah minyak urapan yang dipakai untuk orang sakit atau saat sakit atau untuk mengusir hantu atau untuk dapat jodoh sangat tidak tepat dan tidak alkitabiah. Minyak urapan adalah untuk mereka yang dipanggil dan diutus Allah melayani Dia. Minyak untuk urapan terdiri dari minyak zaitun, mur, kayu manis, kalmamus Latin, sejenis gelegah, kayu teja, bahan-bahan padat yang mungkin ditumbuk menjadi bubuk dan dimasak dalam minyak zaitun, Keluaran 30 ayat 23-25. Ramuan minyak urapan buat imam dan raja dilarang keras bagi orang yang tidak berkepentingan. Hukumannya sangat berat, tertulis dalam Keluaran 30 ayat yang 38. Selain minyak urapan, orang Israel juga memakai minyak untuk keperluan sehari-hari. Minyak dipakai saat orang Israel memberikan persembahan. Tanpa minyak, sulit kurban-kurban ternak mereka bisa dibakar atau dipersembahkan. Dalam Keluaran 22 ayat yang 29. Minyak juga untuk lampu rumah Tuhan, Keluaran 25 ayat 6. Minyak juga dipakai untuk mengolah makanan di Israel, 1 Raja-Raja 17 ayat 12-16. Minyak juga dipakai sebagai obat untuk menyembuhkan luka-luka, Yesaya 1 ayat 6, Markus 6 ayat 13, Lukas 10 ayat 34, Yakobus 5 ayat 14. Sama seperti minyak gosok yang umum kita pakai, minyak seperti ini juga berfungsi bagi penyembuhan maupun juga bagi kesehatan. Minyak juga dipakai sebagai wangi-wangian ketika mereka pergi ke pesta, Matius 6 ayat 17, Lukas 7 ayat 46. Minyak juga dipakai untuk berbagai keperluan ini adalah minyak zaitun. Tetapi ingat bahwa minyak zaitun ini bukanlah minyak urapan. Sekali lagi, ini bukan minyak untuk pengurapan. Ini adalah minyak yang biasanya dipakai seperti minyak-minyak pada umumnya.
jadi tidak wajib dan juga tidak ada nilai magis atau tahayul di dalamnya. Kalau minyak dipakai untuk pengobatan tidak masalah, misalnya minyak gosok, caplang ya, kita sering pakai minyak putih. Saya pikir minyak kayu putih lebih berkhasiat dibandingkan dengan minyak zaitun kalau Anda masuk angin. Tetapi kalau kita berkata minyak zaitun lebih caspleng karena diperintahkan Tuhan dan hanya dengan minyak zaitun masuk angin hilang, ini yang menyesatkan. Apalagi kalau Anda mengoleskannya di pintu rumah untuk mengusir setan, ini jelas tahayul, sama sekali tidak ada landasan Alkitabnya. Minyak untuk urapan memakai bahan yang sama dengan minyak untuk kesehatan atau pengobatan, yakni minyak zaitun. Sekalipun minyak urapan masih perlu diramu dengan campuran-campuran minyak-minyak lain. Tetapi jelas bahwa yang disebut minyak urapan adalah bukan bertujuan untuk hal-hal di luar ritual keagamaan dan kenegaraan, yakni pelantikan imam, raja, dan juga penabisan bait suci. Maksud saya begini, mungkin saja ada yang berkata demikian, "Pak, itu kan hanya istilah atau sebutan saja. Toh minyak urapan dan minyak untuk keperluan sehari-hari bahannya sama. Jadi kalau saya mengoleskan minyak zaitun untuk keperluan apapun dengan mengatakan bahwa itu minyak urapan, kan tidak apa-apa." Saya akan jawab pertanyaan ini, bahwa ini menyesatkan. Pertama, minyak untuk urapan, sekali lagi, bahannya tidak hanya minyak zaitun saja. Minyak urapan terdiri dari campuran bahan-bahan yang diolah menjadi minyak yang digunakan untuk mengurapi orang-orang dengan tugas tertentu dan khusus. Jadi dari bahannya saja sudah berbeda. Yang kedua, berkaitan dengan nama. Nama suatu benda sangat penting, menunjuk pada fungsi, kualitas, asal-muasal, karakteristik dari benda atau zat tersebut. Jadi sekalipun bahannya sama, tetapi kalau namanya sudah berbeda, maka cara pandang orang dan penghargaan orang terhadap benda tersebut sudah sangat berbeda. Saya beri contoh sederhana. Misalnya, kalau Anda misalnya diberi dua botol minuman anggur, yang satu bermerek Mesir, sedangkan yang satu bermerek Israel. Sekalipun sama-sama anggurnya, tetapi cara pandangnya beda terhadap kedua anggur tersebut. Anda pasti akan dipengaruhi oleh banyak hal untuk menjatuhkan pilihan terhadap anggur Mesir atau Israel. Anda tidak akan dengan cepat atau serampangan menjatuhkan pilihan untuk mengambil minuman Mesir atau Israel itu. Sekalipun sama-sama diproduksi di Mesir, karena yang satu mendapatkan lisensi dari Israel, tetapi karena mereknya atau namanya lain, Anda akan berhati-hati menjatuhkan pilihannya, bukan? Jadi, nama itu sangat penting. Sebutan terhadap sesuatu itu sangat penting. Minyak urapan juga demikian. Sekalipun sama-sama dari minyak zaitun, namun cara pandang kita terhadapnya sudah jelas berbeda. Fungsinya pun beda, nilainya pun berbeda. Saya akan menguraikan ini lebih dalam lagi. Kehidupan manusia, utamanya orang timur, masih banyak dipengaruhi oleh tahayul, kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana manusia masih percaya dan mempercayakan diri kepada benda-benda tertentu yang dianggap keramat dan sakti, yang dianggap mampu menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan. Nah, diakui atau tidak, kita dengan masa lalu kita sebelum menjadi Kristen banyak dipengaruhi oleh tahayul dan kepercayaan-kepercayaan magis macam ini. Maka ketika kita menjadi Kristen, tahayulnya masih ada, tetapi dibungkus dengan embel-embel kekristenan. Yang tahayul dikristenkan atau dirohanikan. Misalkan dulu sebelum menjadi Kristen, kalau sakit, keris sakti diletakkan di dekat kepala si sakit dan diyakini akan memberi kesembuhan. Sekarang setelah menjadi Kristen, kalau sakit bukan keris yang ditaruh di samping kepala kita, tetapi Alkitab. Alkitab kalau diletakkan di samping kepala si sakit, diyakini akan memberikan kesembuhan. Alasannya,
dalam Alkitab tidak ada sebutan keris. Jadi keris diganti dengan Alkitab. Jadi masalahnya tetap sama aja. Sebelum dan sesudah menjadi Kristen, masih percaya dan dikuasai oleh tahayul, dongeng-dongeng nenek-nenek tua, dan kepercayaan animisme dan dinamisme lainnya. Masalahnya, kita sering mencoba merasionalkan atau membuat sesuatu yang sebenarnya tahayul menjadi masuk akal. Dan kemudian kita sejahtera memiliki, menyimpan atau mempercayai benda-benda sakti tersebut. Misalnya minyak urapan. Sudah jelas bahwa minyak urapan bukan untuk dapat jodoh, bukan untuk tambah rezeki, dan bukan untuk mempercantik diri atau untuk kesembuhan. Namun kita masih memberikan berbagai argumen yang kelihatannya masuk akal. Kita berkata, apa salahnya saya simpan di saku celana? Toh minyak ini sama dengan minyak yang lain seperti minyak gosok caplang misalnya. Jadi kalau saya simpan pun kan ya gak masalah, gak apa-apa. Apa salahnya kalau saya simpan minyak ini dan saya bawa kemana-mana? Supaya suatu saat saya perlukan dan kemudian saya oleskan di bagian tertentu di tubuh, supaya ya tubuh saya mengeluarkan aroma yang harum. Apa itu dosa? Jawabannya tidak. Kalau Anda pakai minyak itu sewajarnya tidak apa-apa. Minyak zaitun memang harum, bisa dipakai untuk pijat, bisa dipakai untuk parfum, dan seterusnya. Namun, kalau minyak zaitun untuk mengusir setan, untuk mendapat jodoh, untuk dapat rezeki, untuk dilindungi dari orang jahat, ini tidak wajar. Ini jelas sudah tahayul, menyesatkan. Dan kalau saya sebut sebagai sebuah kebodohan. Lebih-lebih lagi kalau Anda merasa wajib membawa minyak itu kemana-mana. Kalau tidak membawa kemana-mana, rasanya hati Anda tidak sejahtera. Kalau sudah demikian, bertobatlah. Minyak zaitun itu sudah menjadi berhala Anda. Keluaran 20 ayat 4-5. Tuhan Yesus memberkati.